Salam seniman, kembali lagi dengan saya Handy Art Levhand. Masih dengan tema gabungan, kali ini kita akan menggabungkan Venom dengan QB guys. Wah, bakalan epic abis nih guys. Oh iya, di video kali ini saya nggak akan sambil bahas gambarnya guys. Kali ini kita akan baca komentar dari video sebelumnya guys. Kira-kira ada komen kalian nggak ya? Oke neng Google, bacain komentarnya. Anjay, enak amat lu bang, nyuruh-nyuruh gue. Gak apa-apalah, kan kita teman. Love you bang, muah. Ide, najis lo. Dari Putri Anggun, Bang Ves reveal dong please. Belum waktunya ya guys, buat saya tunjukin wajah. Nanti insya Allah ada waktunya guys. Mungkin 1 juta subscriber. Sari Devia Official, aku yakin pasti di tetangga anak-anak pasti nonton video ini. Terus minta diajarin atau dibuatin, wika-wika. Jujur aja, saya pun sering mikir gitu. Mungkin gak ya, kalau penonton atau subscriber saya adalah tetangga-tetangga saya. Soalnya, gak banyak yang tahu guys kalau saya ini punya channel YouTube. Nah, mungkin aja kalian adalah tetangga saya. Atau mungkin adiknya mantan saya. Dari Kiken 5CS, bang gabungin Goku sama si botak Saitama. Itu udah ada ya guys. Kalian bisa cek videonya di pencarian YouTube kalian. Oke, next. Dari Ewing, request gambar muka Bang Handy. Jawabannya masih sama kayak tadi ya. Kapan-kapan mungkin saya akan tunjukkan wajah. Lanjut. Dari Feni, kasih tahu alatnya dong di deskripsi. Oh ya, di video kemarin saya lupa tulis alat-alat apa aja yang saya pakai guys. Jadi buat kamu yang kepo, silahkan cek deskripsi ya. Dari Chill Emperor, bang buat Naruto QB mode X Goku Super Saiyan. Wah, kalau itu udah ada guys. Malahan saya buatnya dalam bentuk animasi. Kalian bisa cek di channel ini maupun di channel animasi saya ya, yaitu Handy Art Animation. Dari Ragil Ahmad, bang bagaimana cara ngewarnainnya biar kelihatan kayak asli? Gimana ya? Agak bingung saya ngejelasinnya. Soalnya saya buatnya ya jalanin gitu aja guys. Tapi intinya sih teliti dan ulet aja guys. Jangan takut capek. Oke, next. Dari Arisandi, gua baru lihat channel ini langsung tertarik buat ditonton dan yang pasti langsung gua subscribe dan aktifin loncengnya. Kalau ada update gua langsung nonton. Hahaha. Wah, makasih banyak ya buat Dani Arisandi. Dan makasih juga yang sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah mau nonton video saya dan subscribe channel ini. Makasih banyak ya buat semua dukungannya. Sayang kalian semua. Aku cinta kalian guys semua. Di. Dari Adi Alfi Nugraha, kapan Q&A lagi bang? Nah ini dia nih. Pas kemarin baca komen ini, saya jadi kepikiran buat bacain komen-komen kalian di setiap video guys. Semoga aja bisa lanjut di video-video berikutnya ya. Mudah-mudahan saya kuat ngeditnya. Dari Fahdia Official, mang gambar 3D Dei Menisai. Itu bahasa Sunda ya guys, yang maknanya tuh bang gambar 3D lagi, bagus banget. Nanti ya, kapan-kapan lagi saya buat 3D. Soalnya kalau 3D itu penontonnya dikit guys, jadi agak males saya. Lanjut, next. Dari Peter Hendratno, terus kirim videonya kak. Gak bisa janji ya guys, soalnya butuh waktu luang yang banyak banget buat sering-sering upload video. Lanjut dari Galang Pratama Sudiar, bang kapan mau buat animasi atau gambar berjalan bergerak? Nah ini nih, belum tahu juga ya guys, soalnya untuk buat animasi waktu yang dibutuhkan mesti lebih banyak lagi guys. Lihat aja channel animasi saya, Handy Art Animation. Itu udah lama banget nggak buat-buat video lagi. Soalnya saya waktu luangnya kurang banyak guys. Doain aja ya,
Semoga saya sempat lagi. Bang, aku kesel nih bang. Aku kesel, soalnya yang aku baca komentar positif semua bang. Keenakan lu anjir, gak ada hater. Ya udah, cari yang negatif. Oke bang, dari Peo-Peo, kata dia, dislike. Oke, selesai. Terima kasih telah menonton. Like jika suka video ini. Dislike aja guys. Yo. Komen juga di bawah. Dan share juga ke akun sosial media kamu. Oh iya, dukung juga channel ini dengan cara subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Akhir kata, salam seniman, salam kreatif, assalamualaikum.